selamat ya minta tolong sama Allah berlindung kepada Allah jangan khawatir pada apapun berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah selamat, gimana caranya caranya adalah dengan berdoa, minta tolong sama Allah ta'ala, nah saya udah share itu doa anti coronavirus. <tuh> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini dunia sedang dilanda wabah corona. Wabah corona ini membuat banyak orang takut. Karena yang terkena, konon katanya lebih dekat dengan kematian. Yang terkena corona, konon katanya bisa meninggal dunia, bisa mati. Sehingga karena takut mati, banyak orang itu yang akhirnya menyerbu mal, ya supermarket, menyerbu masker, dan lain sebagainya. Kita ini seakan-akan lupa bahwasanya hidup dan mati itu bukan di tangan penyakit. Berapa banyak orang sudah sakit, tapi yang nggak mati-mati. Berapa banyak orang yang sehat, kemudian mati. Makanya kita harus ingat Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa. Leluhur kita udah mengingatkan sila pertama ketuhanan yang maha esa artinya apa? Kita sebagai pribadi yang berbangsa dan bernegara yang hidup di Indonesia ini harus menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Apalagi untuk muslim. Untuk muslim ini hanya kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Katakanlah hanya Allah yang esa. Allah lah tempat bergantung segala-galanya ya bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya kita jalankan aturan yang harus dijalankan. Cegah sedini mungkin apa yang bisa menyebabkan seseorang terkena corona, kita cegah. Dan Rasul SAW telah mengajarkan semua pencegahan untuk corona itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena prinsipnya orang yang hidup bersih, insya Allah dia akan selamat dari berbagai macam penyakit. An-nazofatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Kita kalau mau makan disuruh cuci tangan. Selesai makan suruh cuci tangan. Satu hari kita sholat minimal lima waktu. Itu harus wudhu. Ya harus wudhu. Kemudian kita juga diajarkan bersih dalam segala hal. Badan, pakaian, tempat, tubuh. Diajarkan bukan cuma bersih. Bahkan harum. Bahkan kita ini diajarkan yang lebih dari itu. Ya untuk masalah kebersihan sudah segala-galanya. Maka tindakan-tindakan pencegahan sebetulnya itu sudah dengan sendirinya tercegah kalau kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Yang penting lagi adalah kita kalau mau selamat ya minta tolong sama Allah. Berlindung kepada Allah. Jangan khawatir pada apapun, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah selamat. Gimana caranya? Caranya adalah dengan berdoa minta tolong sama Allah taala. Nah, saya udah share itu doa anti coronavirus bisa lihat di YouTube saya, di status WhatsApp saya, dan sudah saya share kemana-mana, maka Anda juga bisa mengikuti doa ini lewat YouTube ini, ya, lewat tayangan ini. Nanti diapalkan di share, dibaca setiap habis sholat, ya, dibaca setiap habis sholat. Bunyinya seperti ini, mari kita berdoa, berdoa bersama, tentunya doa diawali Bismillah Alhamdulillah sholawat, ya, baru kemudian kita baca doanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تحصنا بذي العزه والجبروت تحصنا بذي العزه والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء انك على كل شيء قدير Allahumma salli ala sidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ya latifu ya qadir nas'alukal lutfa fima jarad bihil maqadir ya, Baca doa ini Insya Allah kalau doa ini kita baca setiap habis sholat Allah akan lindungi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita dari wabah penyakit apapun khususnya Penyakit yang berkembang saat ini Corona semoga semuanya sehat dan selamat. Tapi saudara-saudara, ada penyakit yang lebih lebih bahaya dari Corona. Apakah itu virus-virus yang masuk ke dalam hati, penyakit-penyakit hati itu yang akan menyebabkan hati menjadi mati, nggak kenal Allah, nggak kenal akhirat dan celaka dunia akhirat. Naudzubillah mindzalik. Maka selain kita menghindari penyakit-penyakit dohir yang sedang tersebar, belajarlah. Mari kita belajar bersama-sama. Mengobati hati-hati kita yang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan pertolongan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.